we'll be right back kita lihat ikan lelenya. Kita lihat nih. Wah, ini udah besar-besar Mbak ini, Mbak. Ini airnya juga nggak bau ini, Mbak. Airnya nggak bau ini. Coba rekan-rekan sekalian kita tanyakan ke Mbah Putri apa resepnya kok kolamnya itu kolam lelenya nggak bau. Kita langsung bertanya pada narasumbernya yang sudah berpengalaman. Oke, misi Mbah, mau ya, tanya Mbah? Ya, no Ini air lelenya kok nggak bau ini? Ya, enggak bau itu pakai itu sayuran sayuran apa itu kotor, ano, kotoran dapur lah yang tidak terpakai itu diberikan lele kan jadi, -jadi. Padahal ini airnya nggak pernah ganti ya? Nggak pernah ganti. Airnya nggak pernah ganti bahkan paul. ini. Yang ganti hanya gramnya sama papin kalau sudah buka saya ganti ini patin toh, ini kan pelet patin bisa 5 kilo kan? ini nih mbak? iya wow, wow. patinnya ada yang 5 kilo? iya kalau... oh kalau ini masih kecil ya, yang remaja ya bisa, kan, yang kalau dibelar terus ya jadi induk ya indukan ya mbak kasih lagi mbak pakainya mbak kita lihat reaksinya ini jadi reaksinya antara lele dengan patin lebih dahsyat lele sebetulnya ya karena lele uh kayak hujan beraster gitu ya kalau patin kayak gemuruh sih sebenarnya kalau udah besar ya di kolam besar nih karena kolam kecil aja ini ya. tapi kita lihat ya ini kolam cuma ukuran mungkin sekitar lebar satu setengah meter kali ya mbah ya sekitar satu setengah meter nih padat dengan ikan patin ini dan hidup dengan bagus normal airnya lebih lebih bagus ini ya patin dibanding lele ya lele lama nggak ganti kalau patin masih tetap diganti air ya ditambah air diganti air tapi yang saya kagum ini lelenya nggak bau ini. Ternyata kuncinya adalah langsung kita tanyakan kepada peternak lele perempuan tertua di Indonesia bahkan dunia. Mbak Putri, silahkan berikan wejangan kepada peternak lele pemula ya terutama karena banyak yang bertanya, Pak ikan lele saya kok kolamnya berbau itu kenapa kalau saya jawab itu karena ya amoniak dan sebagainya kalau versi mbah putri ini kuncinya apa nih kok nggak bau kuncinya ya hanya itulah makanya saya campur pelet sama itu apa anu kotoran dapur lah yang sudah nggak terpakai itu dicampur sama pelet terus diberikan tuh lele mau sekali seperti vitaminnya lah tapi kalau hanya pelet saja itu memang bau Oh, kalau pelet full malah memang full bau. bau. Pernah bau, juga ya Mbak iya, Putri ya? Pernah, jadi saya campur itu kok nggak bau. Ya, Tepatlah, nggak merasa bau. Alhamdulillah ini waktu full pelet memang saya juga merasakan lumayan bau, nggak terlalu tapi kalau yang sekarang ini enggak Ternyata ketemu kuncinya ya Mbak. Iya, kuncinya itu hanya beri bau. makan apa makanan dapur lah itu yang sudah enggak terpakai itu sisa-sisa makanan, apa campur sama pelet gitu. Pelet kan hanya untuk vitamin jadi pelatnya hanya, hanya kalau untuk mbah putri ini untuk vitamin lah ya juga jadi karena ini kosnya tinggi untuk ini. menghemat pakan menghemat untuk apa mbah Men menghemat pakan, pakan. Iya. menghemat pakan juga memanfaatkan limbah yang enggak terpakai iya. menjadi daging ya mbah daging, -daging lele wah luar biasa sekali <laughs> itu kalau sekali. di anu apa di anu itu tuh tiga bulan udah panen Oh kalau full pellet ya, iya kalau full pellet Enggak, itu empat itu kalau makannya se sehari tiga kali Yang paling saya ya, hanya satu kali, untuk untuk kesenangan Ini ya, Mbah Putrinya ini Bisa. sehari sekali sih Tapi sebenarnya kalau dikasih full, tiga bulan ya Mbah Panen. Dengan pakan besar, jauh, pellet, pellet seadanya, dicampur dengan pakan dari limbah rumah tangga ya kan mba, daripada dibuang bau kan di, diberikan lele kan manfaat jadi daging berupa lele jadi ini tempatnya mbah putri rumahnya berarti sampahnya jadi berguna ya iya. didaur ulang dari sampah menjadi jadi lele, lele ya, Daging kan lele dipamain, kadang -kadang dan itu anak anak hitam. makan tidak sedikit kan nggak nafsu masih banyak udah dibuang kan emang emang itu diberikan lele gitu. Hmm, ya iya, sisa, -sisa iya. makanan itulah yang tidak nggak mau jadi sisa sisa makanan ya campur lah, pelet kayak vitaminnya gue pelet itu kandungan proteinnya termasuk masih tinggi tuh loh ya, mbak karena nisipen, nuhat, yang saya lihat oh, itu ya, campurannya tempe, kan itu. sisa dari tempe Ya, uh, tahu. Kan, kan kadak kandungan proteinnya itu Mbah dari kedelai itu, kedelainya. telur kedelai, sayuran. sayuran bisa ada wortel, ada kentang, dapat saja yang tidak Sudah. Jadi <tuk> makan orang saya berikan lele. Wah, luar biasa ini. Sehingga ada yang dibuang. Wis asak. Iya, ini kunci sukses betul-betul ini Mbah Putri. Menginspirasi sekali nih ya Peternak ya, kan lele Itu lele kan mudah Sudah disempatkan Sudah tinggal memberi makan aja Nanti kalau kepingin lekas gede ya Diberi makan sering se Hari tiga kali Empat kali ya boleh Boleh empat kali boleh ya mbak Boleh emba. Pokoknya tinggal diatur jamnya aja Waktunya diatur Itu lekas besar Cuma Makannya kan suka sekali dia buat-buat-buat gitu Siapapun hmm. bisa kalau memang dipercepat untuk bisnis itu begitu kalau enggak sih ya arang-arang nggak apa-apa ya enam bulan udah gede kok itu Iya kalau Mbah Putri ini sudah nggak ngejar cepet besar ini juga sekali untuk hiburan iya. ya tapi yang jelas untuk itu rekan-rekan sekalian yang pada ikan lele bau coba pakai <tuk> teknik Mbah Putri <tuk> Jadi pakainya juga dikasih campuran katakanlah ya mungkin sisa rumah tangga atau apa jadi sisa berguna sisa makanan. <coughs> mm -mm. Kalau untuk patin dan grameh gimana Mbak? Triknya ya, Mbak? Grameh itu harus, airnya harus bening, makannya hanya peanut bedak, nggak pakai sayur itu. Patin apa -apa. nggak mau ya? Nggak kalau mau. kasih sayur mati. ya? Malah mati ya? Iya, itu kan ada minyaknya apa? Kalau lebihan makanan itu nasi apa lebihan makan lah itu kan kadang-kadang ada lauknya ada jangannya itu dia nggak mau mati, kena lengah oh jadi untuk ini ya untuk patin dan gerame ya pakai limbah rumah tangga sayuran, sayuran. Mm -hmm. iya emang bagus sekali sih mbah jadi teknik yang dilakukan oleh mbah putri nyinget empan itu sih banyak kan nyinget empan nyinget empan ini bahasa mana ini, mbah nyinget empan mbah ya ya anu pak urangi makanan lah dosis peletnya oh. kan beli itu kalau itu kan nggak beli daripada dibuang ya diberikan lele itu mau oh iya iya betul sekali jadi nah, memper, anu, memperingan pakan-pakannya lah kan selalu di, pakani terus sampai tiga bulan sampai gede lah gede udah dijual ya udah gitu. itu ilmunya dari satu jentik saya besar jentik itu peliharanya dari satu jentik satu rokok lah ya mbak satu kurang rokok lebih ya, ya. sekarang udah gede gede sekilo tiga sekilo lima apanya ya. itu lele lelenya sekarang sekilo Lelek lima ada oh, sudah bisa untuk induk itu Mbah, udah besar itu udah dijual mm -hmm. di villa itu, kan itu juga bagus Iya iya, ya memang kalaupun besar, ya apa, ter, udah kadung besar itu kalau lele nggak masalah ya jadi nanti dijadikan induk atau induk mungkin di filet, dimakan, divilet, ya, dimakan pura, dagingnya, di filet, jadi, jadi nanti diolah lagi jadi bakso ikan ya, bakso, bakso ikan, ikan atau mungkin sosis ikan. Ya, pokoknya, pokoknya aja kita aja. semua jangan tinggal trik buatnya. Triknya aja, aja untuk bagaimana kita budidaya juga, juga pengolahan mudah juga. Dan le enggak lekas mati, gimana, Mbak? Anu produksinya lebih apa, meliharanya lebih mudah, enggak? lekas mati seperti ikan-ikan lain, lele, nah, iya, iya, betul-betul ya, betul. air sedikit, kotor aja, masih hidup aja kan, dia nah, seperti keramik. Kalau ya sudah sama ketinggalan, Kini. Iya, kalau gerame memang airnya kata keruh sedikit atau apa? Harus Harus baiknya, harus milih ada energi, ya, iya. ada kincir lah. Ada nih. udara yang Kalo cukup. Kalau ini kan enggak, hanya diberi di makan aja. Mm -hmm. Sangat menginspirasi ini Mbah. Nah, mudah. Cara tuh. untuk hiburan mending pelihara oh, lele ya. Iya tenang. Tenang istilahnya. Orang orang apa, apa Air orang kita, kita, di, kita nggak kotor. pusing. Air kita nggak pusing harus ngalir, buang air, masukin air lagi ya. Iya. cukup karena dengan. ada airnya itu udah hidup, Main makan. Hmm, iya. kalau menempatkan memang Mbah Putri dulunya tetap tiga kali baru baru ini yang sekali ini Mbah. Iya. ya jadi karena tenaga semakin tua ya makanya saya bilang kan ini perempat ternak perempuan lele tertua di Indonesia bahkan dunia karena ya memang realita benar Mbak Putri emang yang saya tahu ini termasuk yang tertua yang saya temui ini peternak lele bahkan belionya itu patin 81, 81 tahun ya Bu berarti laran tahun itu. berapa Seribu Sakit, 1939 tahun. ya Haji pokoknya 68 Haji Haji terusan loh 68 dia tahun 68 1000 Haji apa loh 68 Haji itu, naik haji ya, bukannya tahun 2000 2009, 2009 ya 69, 68 ya 2009, 2008. 2008 apa 2009 kayaknya mbak putri? 2009 2009 pokoknya 69 19, 19 69 68 ya. apanya itu naik hajinya ibu iya Ya enggak lah 2000 dua belas kayaknya dua belas masa oh iya deh iya. eh umur enam delapan oh oh iya naik gajinya pas umur usia enam puluh delapan tahun iya dua tujuh ke Mekah dan uh -uh. 7 saya umurnya 68 iya makanya kau naik haji tahun 68 umurnya 68 pas umurnya naik haji 68, pas sekarang, naik haji. 68, naik sekarang naik. sudah 81, 81 tahunnya ya, alhamdulillah pak tahun 869 eh, 89 99, 69, iya. sekarang ini sudah 31 sama saya masa kerjanya 39 tahun termasuk perawat 23, perawat senior ya. banget Mbak, iya. ya Dulu pernah menangani kasus-kasus TBC virus juga ya. Dokternya ada Oh dokternya bahkan ini udah pada teman-teman nah, banyak yang udah berpulang Jajan. ke rahmatullah ya. Ya, di rumah ya sakit iya. Yang Karangmangu aja tuh pindah ke Karangmangu jangan. Ya ada alhamdulillah semua. mudah Mbah putri sehat selalu. Bp4 ya, sudah nggak ada semua. Bp4? Ada generasi muda semua. Oh iya anak-anak muda semua. Ya ini pensiunan perawat senior <laughs> PNS ya. Jadi, beliaunya masih menerima pensiunan dari pemerintah berkat keteladanan pengabdian. Beliaunya di bagian negeri ya, sipil berlaku dengan jujur, adil, dan alhamdulillah. Sukses ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anaknya juga pada sukses, mudah-mudahan. Oh iya, Mbah, jadi ini terima kasih sekali, Mbah, atas waktunya. Ini sangat menginspirasi para generasi muda, para peternak lele, peternak ikan gurame, patin, pokoknya, para pengusaha muda untuk menjadi cerminan bahwasanya orang yang sudah tua, mbah, mbah, usia 81 tahun aja masih menghasilkan, menghasilkan gue, kita lihat itu ya, itu kan masih banyak pepaya, pepaya, ikan, uang, jadi itu, marilah kita contoh yang baik-baik dari sesepuh kita orang-orang tua kita mbah-mbah kita untuk selalu bekerja sungguh-sungguh maksimal ya istilahnya kalau ngorek apa itu mbak kan sering bilang itu kalau mau ngorek dapat apa itu ngorek ngorek apa apa itu loh ya mau iya ya, kalau mau cek atau mencari, ceker, ya, mencari itu pasti ya, dapat cari minta-minta cari mm -hmm. sendiri kerja iya, kerja ya iya hebat sekali ini mbah putri alhamdulillah masuk ya, makan kan harus menghabiskan makanan ya adanya makanan harus dicari kan harus mencari gitu. mm -hmm. makanan nggak datang sendiri harus dicari makanya harus kita sendiri yang mencari ya, mandiri entah tenang ternak berkebun lah dagang iya. entah Pegawai negeri nggak apa-apa. Iya -apa. sekarang kan Mandi. banyak ini bu. memang dari zaman dulu juga ya. Kayak Mbah Iyi. Putri kan juga pelihara. Katanya dulu udah PNS perawat. Terus suaminya juga Mantri kesehatan. Masih pelihara sapi dulu ya. Iyi, sapi, ikan juga. Dus. Sapi apa? Kambing. Ayah, bebek. Pernah itu ya, Mbah. Waktu masih muda itu ya. Masih, masih kerja di rumah sakit. Wah, alhamdulillah. Sapi. Oke, Mbah Putri, silahkan kalau mau dikasih makan, Mbah ini. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun.